Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas drama baru yang akan tayang di bulan Desember pada tanggal 9. Drama yang berjudul Truth Beauty akan diperankan oleh 9 aktor muda yang cantik dan ganteng. Ada Moon Ga-young sebagai Im Joo-kyung, ada Shanwoo sebagai Isuo, ada Park Yuna sebagai Jin Gang-soo, ada Hang In-yeop sebagai Han Seo-jun, ada Im Se-mi sebagai Lee Mi-kyung, ada Gang Mina sebagai Choi Soa, ada Chani sebagai Yoon Se-yeon, ada Chun Ae-won sebagai Park Se-mi, dan Shin Jae-fi sebagai Lee Song-yong. Truth Beauty akan tayang di TVN, drama yang mengangkat cerita webtoon populer dengan judul yang tetap sama. Drama ini bercerita tentang seorang siswi SMA bernama In Joo-kyung yang diperankan oleh Moon Ga-young. Karena tidak percaya diri dengan wajahnya, dia dikisahkan sosok ceria yang selalu memakai make up. Im Joo-kyung pun bertekad tidak akan pernah mau menampilkan wajah aslinya tanpa riasan. Karena itu dia cenderung selalu memakai make up yang berlebihan. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sosok Isuo yang diperankan oleh Chan-woo. Hubungan mereka pun akan berangsur-angsur menjadi dekat dan berbagi rahasia satu sama lain. Isuo adalah siswa populer tapi sebetulnya menyembunyikan luka emosionalnya sendiri. Awal cerita mereka menjadi dekat pada saat Joo-kyung bertemu dengan Isuo di sebuah toko penyewa komik. Saat itu ia tidak memakai make up sama sekali. Sialnya, Isuo sepertinya mengetahui bahwa yang dia temui di toko tersebut merupakan Joo-kyung. Joo-kyung adalah salah satu siswa di sekolahnya yang juga merupakan teman lesnya di sekolah. Sejak saat itu, Joo-kyung terpaksa menuruti perintah Isuo agar rahasia wajahnya tanpa make up tidak diketahui oleh orang lain. Sebenarnya, Isuo memiliki dua karakter kepribadian yang sangat berbeda. Di satu sisi, ketika di luar, Isuo tampak seperti siswa yang dingin dan selalu menyendiri. Namun, saat Isuo di rumah sendirian, ia menampilkan kepribadian yang tampak lebih lembut dengan mengungkapkan sisi lembutnya yang tersembunyi yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Sedangkan Han Seo-jun, yang diperankan oleh Hang In-yeop, dia dikatakan sebagai karakter yang kasar dan juga liar. Apakah perannya di drama Truth Beauty akan sama saat berperan di drama Exin Again? Semoga saja rasa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan lagi seperti di drama Exin Again. Bagaimanapun karakternya, banyak yang tetap menantikan penampilan Hwang In-yeop. Drama Truth Beauty disutradarai oleh Kim Sang-hyuk, yang juga merupakan sutradara yang pernah menggarap drama Extraordinary You. Dan penulis naskahnya adalah Lee Si-yeon. Itulah beberapa sinopsis dan beberapa potongan teaser drama Truth Beauty. Jangan lupa nonton dramanya, sampai jumpa di video berikutnya.